Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel kami. Semoga sahabat semua selalu dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah like, subscribe, komen, dan share channel kami. Istidraj merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jabatan, harta, dan segala kesenangan atau kenikmatan yang disukai oleh manusia. Kesenangan atau kenikmatan yang telah Allah berikan tentunya tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Karena pada hakikatnya, kesenangan atau kenikmatan tersebut merupakan ujian yang telah Allah berikan kepada orang yang jauh darinya. Apakah orang tersebut akan bertaubat atau semakin jauh dari Allah? Ada sebagian orang yang mendapatkan rezeki yang lancar, tetapi orang tersebut tidak jauh dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 44. Kelancaran rezeki berupa harta dan jabatan bukan jaminan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Bisa jadi kelancaran rezeki tersebut merupakan sebuah ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan banyak cobaan dalam hidup, bukan berarti Allah murka terhadap orang tersebut. Bisa jadi cobaan tersebut merupakan penghapus dosa untuk meninggikan derajat orang tersebut di surga kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Uqbah bin Amir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apabila engkau melihat Allah memberi karunia dunia kepada seorang hamba sesuai dengan yang ia inginkan, sementara ia tenggelam dalam kemaksiatan, maka ketahuilah itu hanya istidraj darinya. Perlu diketahui dan dikenali tanda-tanda istidraj. Berikut penjelasannya. Keimanan seseorang menurun, tetapi kenikmatan yang didapatkan melimpah. Perlu kita perhatikan bahwa tanpa disadari ketika seseorang mendapatkan kelapangan rezeki di dunia, tetapi mereka lalai terhadap perintah dari Allah, bisa jadi itu merupakan istidraj, kikir, tetapi harta berlimpah. Memiliki harta yang berlimpah namun kikir, ini merupakan bentuk dari istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa'addadahu yahsabu anna malahu akhladah. Artinya, celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Hatinya mati. Bagi orang yang diuji istidraj, mereka tidak pernah menyesal atas kemaksiatan yang telah diperbuat dan tidak pernah bersedih ketika meninggalkan ibadah. Merasa sombong atas kenikmatan dunia. Ketika seseorang merasa sombong atas pencapaian yang telah didapatkan di dunia, itu merupakan istidraj. Orang tersebut merasa apa yang telah diperoleh merupakan usaha yang telah dilakukannya sendiri tanpa berpikir kenikmatan tersebut merupakan pemberian dari Allah. Merasa bangga dan bahagia melakukan maksiat. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika melakukan maksiat, orang beriman akan bersedih dan menyesal atas apa yang pernah dia perbuat. Sedangkan orang yang diuji istidraj akan merasa bahagia dan bangga atas maksiat yang dilakukannya.
Demikian penjelasan terkait dengan tanda-tanda istidraj yang perlu kita ketahui dan kita kenali. Semoga sahabat semua berada di jalan yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.